Sedulur-sedulur kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya di pagi menjelang siang ini saya sedang bersama Mas Decoy, Mas Nova, Mas Tommy dan Mas Adi Nur Prabowo. Alhamdulillah. Jadi di pagi menjelang siang ini saya bersama teman-teman mau ke agen bus mencarikan tiket balik Mas Decoy. Jadi ceritanya Mas Decoy hari ini mau pulang ke Jakarta Timur. Mas Decoy sedih, Pak. Sedih aku. Lah kenapa sih, di besok kan bisa ketemu lagi. Amin. Itu aku nek ngevlog jangan digarapi ngono to. Aku kena mental iki, Bajila. Lo nempo pedo. Malah gede ini Mas Andi viewer-e lho. Sobat ANP sangar, Mas Sobat. Sobat ANP iki militan. Bagus. Dan ini mau nyari kemana? Caruban. Ke kota Caruban. Jadi aku alhamdulillah udah 1, 2, 3 hari ya Mas Andi ya? Kenapa? Aku neng Jakarta, neng Madiun ya, sudah 3 hari di Madiun, alhamdulillah kemarin sudah diajak jalan-jalan ke suatu tempat. Dan ini tanggal 21 26 21 besok tanggal 22 dan Mas Andi bayaran. Tanggal yang ditunggu-tunggu para bakul video. Tapi sayang aku belum bayaran. Masa urung ae? Urung. Ya sabar. Aku lagi seminggu ro elek kok. Lagi seminggu. Seminggu. Anu, ngenteni apa iki? Anu, peninjauan. Oh, peninjauan. Tapi anune wis pun pengajuan. Ajan? Lah iya iku. Oh, ngenteni kuwi. Oh. Oke. Semangat. Semangat aku pokoknya selalu semangat kok. Kampung youtuber kenang rejo lur. Mas Deca akhirnya terkena virus itu. Oh iya, Mas Deca akhirnya juga ngonten. Mas Andi, aku kalau enggak dibukain bukan pintu, tapi kalau enggak disuruh aku enggak ngevlog aku. Aku latihan supaya enggak terdedek di bis nanti piye ngono. Supaya bisa vlog pertama tadi. Iya, semalam sama Mas Andi. Jadi Mas Deca sudah mengupload vlog pertamanya bersama Mas Andi. Mas Tommy, Mas Koret. Bisa ditonton di channel YouTube Decoy aja. Mas Decoy. Mas Decoy. Aku mulai nyaman Mas Tova dipanggil Mas Decoy. Kerasan. Ini tembus piro tayangan ini? Bisa. Udah berapa? Aku 2000 kayak. 2000. Subscribe. Subscribe 1000. Alhamdulillah. Sangar sobat ANP jamaah. Mas Decoy bro, Mas Decoy. Belum lagi nanti kalau Mas Topa upload. Wih. Ultras Gunung Kidul. UGK. UGK apa? Ultras Gunung Kidul. Oh, UGK. UGK rapatkan tenggene Mas Decoy. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Orang disupat. Tapi enggak siap aku nek dhewe anu mak lutik Mas. Apa ya ambruk ditinggal ya. Yo tetep upload wae. Tetep upload kan. Terus saya Mas. Terus aku enggak nek 10.000 wingi terakhir. Upload. Yang kemarin kan aku juga dikasih wejangan Mas Tommy katanya. Awal juga aku gitu dari talent katanya gitu ya Mas Tom. Ya. Terus buka channel sendiri langsung duar. Duar Tommy. Mas Tommy tadi piro saiki? Apa? 5.000 lebih. Ih, hampir 6.000 Mas. Baru. Aku jujur ya, aku menyentuh 1.000 aku setahun Mas. Serius. Serius Mas Tova. Serius. Setahun monetnya ya setahun. Mas Tova. Jadi enggak jadi lu jenenge ora nang sapa-sapa. Betul. Ya betul. Cacah itu termasuk penak. Gak aku termasuk aku. Gak aku nyoba wingi iki. Koncoku sing wong Bantul tak gaweke vlog lah, tak kayak kita channel YouTube. Sabla langsung saya followerin. Apa saya subscribe? Subscribe. Aku berarti aku ben setahun ini.
Berarti tapi alhamdulillah iso menaiki ya. Berarti ini rezeki aku. Rezeki. Berarti ini rezeki aku Mas Tofa. Rezeki. Masyaallah. Ya rezeki, tetap rezeki. Jadi aku yo enggak sombong ya. Fakta ya. Fakta itu. Pertama ngeplok. Subscribe-ku nol. Enggak, langsung jam. Jam. Jam enggak? Jam 2000. Langsung 2000 sampean lu. Pertama-tama yang video. Video. Dua video. Langsung 2000. Suwanger, so, rong video 2000 lur. Yo ini apa adanya kan kejujuran tuh. Nah, saya ungkapkan. Lah iya. Ya alhamdulillah dibantu sama Mas Andi. Oke, siap. Mas Kenorejo semua apa Pak? Itu pun Kenorejo selalu support. Iya, iya. Solid. Gusti berukur. Amin. Ya maksudku aku ki aku tak syukuri aku lek sekolah pembiyen ngono-ngono lho tak critake iki mergo men yo Mas. Men iso kel selalu kelingan men bersyukur. Bersyukur. Oh, iya. Dan ini sudah sampai di pertigaan. Endi? Kayu. Ini kayu. 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 Lampu merah kayu. Lampu merah kayu. Kayu. Ini kemana lagi Mas Desai? Lurus. Lurus. Mas lurus. Mas Desai mau naik apa? Harapan apa Rosalia? Harapan dulu. Harapan dulu. Oke. Okay. Rencana kapan Mas Felix? Ini kita lihat tiketnya dulu hari ini. Tapi sore. Jamnya sore paling ya? Sore jam 4. Setengah 4 gitu bisa. Nah, sore berangkat sampai sana jam berapa biasanya tadi? Subuh. Subuh. Yo. Kembali lah. Jam 4 sore di sana ya. 4 pagi. Kalau aku naik dari Madiun ke Yogyakarta nyaman pakai sepur. Oh, sepur. Oh, cepat. Kalau naik ngono sumber. Nah, sumber 5 sumber jam. Jiger 5 jam lho. Loncat anjet ya. Kait ya, kait teknik iki Mas. Kentean tiket toh. Tiketnya sama sekali ora ono. Naik kereta bro, telu. Telu apa? Telu jam. Naik kereta sing apa jenenge? Ekonomi A ono lho. Ekonomi apik ngono kae. Ya telu. Cuma naik sing eksekutif loro rong jam. Apa beda jalurnya apa ya? Yo. Yo mantep-mantep iku toh. Iya, mantep-mantep stasiun 2 jam lho. Lagi ler turu wis tekani. Lah kok suwen enggak kok. Kok antuk lho wis teko omah. Iya. Kita sudah sampai di tempat agen di daerah Caruban Jalan Panglima Sudirman nomor 17. Di PO Harapan Jaya. Kemarin-kemarin juga di sini? Apa baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh. Enggak. Ya, berapa? Eh, nyokor. Enggak apa-apa. Aku ya nyokor kok lu. Ya, aku. Biasa. Jadi kile tuku tiket neng depan terminal Caruban pas, Lur. Aku neng terminal Caruban wis beberapa kali. Banyak kali aku. Wis betul, Mas. Ya. Yang terminal Caruban wis ndro. Nek mlebu aku pertama kali cuma nek ning sekitar kene wis sering aku. Oh, tidak masuk opek karo nek pas diantar apa rek bali Jogja ke ya lewat kene. Yo lewat kene. Cuman ternyata iki nek ngebis soal ini Caruban Jogja 5 jam kan? 5 jam. Iya perjalanan. Jam 6 jam pun jol. Jadi ini aku naik Bali mending iki naik oleh tiket kereta kan kereta. Ya. Kan wis gak tanpa mandek-mandek. Iya. Cepat. Jadi ini tinggal kedep ngono wis teko omah. Tinggal turu ngono tangi-tangi tekan. Aku bisa ya pernah ngalami itu Pak Bis. Surabaya sampai ke Jakarta ini ngatek terus aku. Ngadek. Ngadek terus. Kurang jam berarti Mas. Kan lu. 3 jam. 3 jaman ya. Ya kan itu pas waktu aku mulai kerja itu kan pas-pasan sama pabrik nah proyek kan bukan mulai kerja di bis ini puluh ada walah daripada aku menunggu sampai pagi ya ini mau ngadet belum ngadet ya belum ngadet aku ngadet terus kira-kira wes lah saat jam skillku kembang akhirnya aku mau tinggal jalan aneh kayak running tengah pas gak isin aku udah kesel kok iya kenapa isin kenapa isin mau aku bayar kok nah mau aku jarak kenal karena waktu ini terus aku turun nah akhirnya dia kerja di Surabaya mas? Kerja di Surabaya 2 tahun gue apa mas?
Siap aku yang terong mas, nyapur, nyapur terong, pasang terong. Siap aku yang terong, ajak tadi mau matuh. Oh, ajak terong. Wong tau mas. Wong tau. Memang ini adik sampean saya kerja neng di? Adikku saya itu kerja proyek. Proyek neng? Ya neng kok, daerah yang di TV. Oh, jadi tonggo-tonggo neng sing akon, tukang wisan. Kulit. Oh kulit. Tukang gak iso deh. Oh urung maling. Orang iso matematika kok tukang. Mas apa jenis Mas Agus? Mas Agus Arifin. Mas Agus Arifin. Sampai tak ya Mas? Oh rokok sih. Nanti Mas. Itu masih lihat posisi seenak kanan sama kiri itu dong Mas. Oh, viewsnya ya? Ini lagi milih-milih. Karena sama dia enggak tembus depan. Samping tukang. Wih. Numpak bis karo turu itu enak i. Wih, wih. Tiket pinten, Mas? 545. 5? 545. 535. Oh, sleeper seat gitu. Ya. Harapan Jaya. Betul. Lah yang 350? Ada di Madiun. Oh, di Madiun adanya. Itu tarif lama itu. Oh. Ya, Mas. Sekitar 350 dulu tarif lama promo ya. Belum Mas. Belum. Lain, teo lain. Sampai sini, Jay. Jadinya naik apa? Harapan Jaya. Harapan Jaya. Oke, berangkat jam berapa? Jam 4. Jam 4. Oke. Siap-siap. Berarti ya, ini langsung pulang? Pulang dulu? Pulang. Oke. Pulang dulu. Ini berhubung Mas Deca sudah dapat tiket bis Harapan Jaya dan berangkat jam 4. Jadi saya berserta rombongan mau pulang, mau balik ke rumah, ke Pilang Kenceng. Ya lur, mungkin cukup sunese vlogku di Kota Madiun. Jadi ini saya, Mas Decoy, Mas Andi, dan Mas Tommy nyuwun pamit. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Tapi buka apa? Aduh, haruslah, harus ya, apa? Hey, Mas Pak Jangan Opi mau gak? Enggak. Mas Andi, Mas Andi gak menawarkan nih? Ayo. Gak, Mas Andi. Menawarkan nih. Rene tuh ada nih. Gak serius? Aku ngenten-tenten ya. Aku mau. Siap. Jadi nantikan vlog saya bersama Mas Andi. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.